menyambut HUT Bhayangkara ke-76 dan mendekatkan hubungan dengan awak media. Polres Prabumuli menggelar latihan menembak terhadap awak media di Prabumuli di lapangan tembak Polsek Prabumuli Timur. Kanit Barat. Polres Prabumuli bersama unsur Forkopimda Kota Prabumuli beserta awak media elektronik, cetak dan online mengikuti latihan menembak bersama. Kegiatan ini sendiri merupakan rangkaian acara menyambut HUT Bhayangkara ke-76 yang jatuh 1 Juli mendatang. Kapolres Prabumuli AKBP Siswandi yang langsung menghadiri kegiatan menembak mengatakan jika sengaja dirinya melibatkan pers karena telah berkontribusi yang positif terhadap citra Polri dan ke depan berharap awak media dapat meredam hal negatif dengan melakukan koordinasi. Saya berharap untuk insan pers agar proaktif untuk menyampaikan hal-hal yang positif ke masyarakat. Kemudian hal-hal yang negatif ya sama-sama kita redam. Karena ini kita manusia, manusia belum sempurna. Ya, polisi belum sempurna, tetapi polisi akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua PWI Prabumuli, Mulwadi, cukup menyambut baik undangan dari Polres Prabumuli dan berharap tali silaturahmi dapat terus terjalin. Dalam acara ini sendiri, Kapolres Prabumuli, AKBP Siswandi, berhasil mengumpulkan poin terbanyak dalam sesi latihan menembak. Beni Firdaus, PAL TV.